Ratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus yang ada di Jambi mendeklarasikan diri mendukung putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 mendatang. Diharapkan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Deklarasi ini dilakukan di depan gerbang kampus Universitas Jambi di Kabupaten Muaro Jambi sebagai bentuk dukungan mahasiswa memberikan tanda tangan di poster Gibran Rakabuming. Mahasiswa ini mendukung Gibran Rakabuming menjadi cawapres sebagai bentuk kepedulian dan dukungan anak muda milenial bahwa anak muda bisa memimpin Indonesia seperti Gibran Rakabuming. Anak muda zaman sekarang bisa membantu perkembangan Indonesia, memiliki pemikiran yang maju untuk Indonesia. Alasan kami untuk Gibran untuk jadi cawapres adalah sebagai bentuk untuk anak muda zaman milenial sekarang, bahwasanya anak muda pun bisa ikut memimpin dalam negara Indonesia itu. Memimpin bukan diukur dari segi umurnya ya, tapi diukur dari segi pemikirannya. Anak muda pun bisa memimpin Indonesia sesuai dengan pemikirannya yang dewasa. Gibran ini masih muda dan kami generasi muda ini sangat mendukung penuh dengan adanya saudara Gibran ini dalam mengikuti ajang kompetisi tertinggi di Indonesia yaitu menjadi cawapres. Para mahasiswa mendukung Gibran masih muda dan energik. Diharapkan ke depan semoga bisa memberi semangat kepada mahasiswa dan generasi muda lainnya. Tim Liputan, Kompas TV Jambi.